Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Intel telah melancarkan chip Intel Core generasi ke-9 pada Fall Desktop Launch di New York. Chip Intel Core i9-9900K tampil dengan 8 teras dan 16 berbenang kuasa. Chip ini turut boleh dilawah jam pada kelajuan sehingga 5 GHz. Ia hadir dengan solder thermal interface material untuk aliran haba yang lebih baik. Facebook telah mengumumkan peranti terbaru mereka iaitu Portal yang memudahkan pengguna membuat panggilan video dengan kenalan di Facebook. Portal hadir dengan skrin 10 inci dengan resolusi 1280x800 pixel. Manakala Portal Plus pula hadir dengan saiz skrin 15 inci dengan resolusi HD penuh. Kedua-dua peranti Portal ini turut hadir dengan sistem kecerdasan buatan terbina serta pengurangan hingar untuk membuat panggilan. Seterusnya, OnePlus pula telah mengumumkan tarikh pelancaran bagi OnePlus 6T pada 30 Oktober kelak. OnePlus 6T akan menjadi telefon pintar pertama OnePlus dengan pengimbas cap jari terbina di dalam skrin serta penggunaan rekaan takuk yang lebih kecil. Berita baik buat pemain atas talian, Microsoft telah mengumumkan secara rasmi projek xCloud, iaitu sebuah projek persediaan permainan Xbox kepada PC atau telefon pintar. Projek ini akan memulakan ujiannya pada tahun 2019 kelak bersama-sama dengan projek xCloud ini. Kita akan lihat lebih banyak perkhidmatan persediaan permainan di masa akan datang. Dalam perkembangan berkaitan, Huawei telah mempertontonkan video acah terbaru memfokuskan sebuah lagi variasi peranti Mate 20, iaitu Mate 20X. Ia bakal dilancarkan 16 Oktober ini dan dijangka memfokuskan kepada sokongan firmware yang menawarkan ketahanan bateri lebih lama. SKMM sebelum ini telah mengumumkan penurunan harga pakej internet jalur lebar talian tetap baru. Kini jauh lebih murah berbanding sebelumnya. Rentetan ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengumumkan yang beliau akan berbincang dengan TM untuk mengatasi masalah pengguna sedia ada StreamMix. Ini berikutan ketidakadilan harga di mana pengguna StreamMix masih membayar harga mencapai RM110 untuk hanya 1 Mbps. Sedangkan TM pada masa yang sama turut menawarkan pakej 100 Mbps pada harga RM129 untuk pengguna baru. Akhir sekali, Google hari ini mengumumkan yang mana mereka akan menamatkan penawaran Google Plus untuk pengguna. Selain penggunaan yang tidak meluas, faktor kerentanan sekuriti adalah salah satu sebab mengapa perkhidmatan ini ditamatkan. Jadi itu saja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.